Okey, macam ni Alia. Okey, sekarang ni kita ada dua pernyataan. Satu pernyataan deskriptif dengan pernyataan normatif. Okey, baik. Kalau saya bercakap kucing itu berwarna putih. Okey, jadi Alia rasa yang mana satu? Tak tahu. Tak berdasarkan ilmu yang awak dah belajar pada kelas yang sebelum ni. Awak rasa apa? Sekejap, answer. Apa tadi, sir? Tadi saya kat luar, okay. Tak dengar sangat. Okey, kucing itu berwarna putih. Jadi itu pernyataan normatif ke pernyataan deskriptif? Yang pertama itu. Normatif? Okey, tak apa. Okey, baik. Sebenarnya Alia, jawapan tu tak tepat lah. Sebenarnya kalau kucing itu berwarna putih, itu adalah pernyataan deskriptif. Sebab putih tu dia tidak ada pertimbangan antara nilai baik ataupun buruk. Ataupun betul atau salah. Dia adalah putih tu sendiri, dia telah menghuraikan keadaan bagi kucing tu. Maksudnya warna bagi kucing tersebut. Jadi itu adalah satu pernyataan deskriptif, bukan normatif. Okey, tak apa. Okey, baik. Seterusnya dalam kelas yang sebelum ni juga kita telah melihat mengenai konsep asas nilai. Okey, baik. Saya nak tanya kepada Nurjiha. Ada Nurjiha? Ada, sir. Okey. Baik, soalan saya Nurjiha. Apa yang Nurjiha faham berkaitan dengan konsep asas nilai? Sesuatu benda yang boleh dilihat sama ada dari segi harga dan kualiti. Okey, sesuatu yang benda yang kita boleh lihat dari segi harga dengan kualiti. Okey, baik. Terima kasih. Okey, seterusnya saya nak tanya kepada Syafiqah Irina. Okey, Syafiqah Irina, apa fungsi nilai? Boleh bagi satu fungsi nilai. Satu fungsi nilai, pendoman hidup dalam diri hidup masyarakat. Okey, dia adalah apa? Pedoman bagi hidup masyarakat lah kan? Okey, baik. Terima kasih. Okey, seterusnya saya nak tanya kepada Daniel Hakim. Ada Daniel Hakim? Ada. Okey, baik. Tadi siapa tadi nama? Kawan kamu dah bagi tahu satu fungsi nilai adalah sebagai pedoman hidup bagi masyarakat. Okey, selain itu apa lagi Daniel Hakim? Panduan untuk menyelesaikan konflik harian. Okey, panduan untuk menyelesaikan satu konflik harian. Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Jadi, pada hari ini kita akan lihat jenis-jenis nilai ni apa yang jenis. Okey, baik. Sebenarnya jenis nilai dia ada 6 jenis lah nilai ni sebenarnya. Dan bagi 6 jenis nilai ni kita boleh pecahkan dia kepada 3. Okay, yang pertama dia bersifat matlamat, yang kedua adalah pandangan, dan yang ketiga adalah masyarakat. Okey, baik. Jadi sebenarnya bagi setiap jenis nilai ni, macam contohnya nilai instrument matlamat ni dia ada 2. Instrumental dengan intrinsik. Jadi kedua-dua ni dia bertentangan lah. Sama juga macam pandangan. Okay. Pandangan ni dia ada 2, iaitu nilai subjektif dengan nilai objektif. Okey, dan kedua-dua ni dia bertentangan. Dan yang ketiga adalah nilai masyarakat, iaitu nilai relatif dan juga nilai mutlak. Dan kedua-dua ni pun bertentangan juga. Okey, baik. Okey, pertama sekali kita akan tengok adalah nilai instrumental. Okay, baik. Saya nak tanya. Ni siapa-siapa je lah. Okey, pernah dengar tak perkataan instrumental ni? Apa yang kamu faham berkaitan dengan instrumental ni?
Ada siapa-siapa nak? Siapa bagi tahu je? Pernah dengar ke tak pernah dengar? Tak pernah dengar. Pernah dengar? Tak pernah. Okay, sebenarnya perkataan instrumental ni dia sama maksud dengan alat. Okey, baik. Jadi nilai instrumental ni sebenarnya yang ni dia kena betulkan sikit eh. Dia bukan kualiti yang terima. Okey. Nilai instrumental ni dia adalah nilai yang diterima ataupun nilai tersebut kita tolak sebagai alat untuk mencapai satu matlamat. Jadi maksudnya dia mesti ada alat. Maksudnya nilai tersebut dia akan bergantung dengan nilai yang lain. Okey, baik. Saya bagi contoh satu benda. Okey. Misal kata kita tengok dekat sini ada apa? Bom kan? Bom atom kan? Okey, baik. Dekat bom atom ni, okey kita tengok ini adalah satu gambar. Okey, ini adalah pengeboman yang berlaku semasa di Hiroshima dan Nagasaki. Okey. Jadi Hiroshima dan Nagasaki ni dia telah di kedua-dua bandar ni telah dibom oleh Amerika Syarikat lah untuk nak menamatkan Perang Dunia yang kedua. Okey, baik. Jadi itu adalah kita panggil dia sebagai satu nilai instrumental. Sebab apa? Nak mencapai sesuatu matlamat, dia kena bergantung kepada nilai yang lain. Maksudnya dia ada satu nilai untuk nak mencapai kepada satu matlamat. Dan maksudnya kat sini nilai tu dia menjadi sebagai satu alat lah. Okay. Maksudnya kita nak menerima nilai tersebut ataupun kita nak tolak nilai tersebut, dia bergantung kepada satu alat untuk nak mencapai satu matlamat. Okay. Contoh yang lain. Okay, kita tengok dekat sini ada gambar tong kita semula kan. Ada warna biru, ada warna oren, ada warna coklat. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita tengok kat sini, okay, ini adalah satu kempen kita semula lah. Okay. Jadi sebenarnya kempen kita semula ni dia bersifat nilai instrumental. Sebab apa? Sebab tujuan dia adalah untuk nak mengurangkan bahan buangan di bumi ini dengan menggunakan semula atau membuat bahan baru daripada bahan buangan tadi itulah. Okay. Jadi sebenarnya matlamat utama dia adalah untuk nak mengurangkan bahan buangan yang telah mencemarkan alam sekitar. Okey, faham ke? Okey, maksud saya kat sini kita semula tu, kempen kita semula tu dia adalah satu alat untuk kita nak mencapai kepada satu matlamat. Okey, matlamat kita apa? Matlamat kita adalah untuk kita nak mengurangkan sisa ataupun bahan buangan yang telah mencemarkan alam sekitar. Jadi maksudnya kita menggunakan sesuatu alat untuk kita nak mencapai matlamat. Itu yang dimaksudkan dengan nilai instrumental. Okey, baik. Satu lagi contoh. Contoh lain. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, Cikgu Ahmad dia telah mendenda Ali kerana Ali gagal dalam pelajaran matematik. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok dalam tindakan Cikgu Ahmad ni, dia ada satu tindakan yang apa? Matlamat dia adalah untuk nak memajukan diri Ali. Dan dia mengharapkan Ali ni dapat bertambah baik dalam ujian matematik pada masa akan datang. Jadi kalau kita tengok mendenda tu dia adalah satu alat yang mana untuk nak mencapai sesuatu matlamat. Jadi matlamat dia apa? Matlamat Cikgu Ahmad adalah untuk nak suruh Ali meningkatkan prestasi dia pada masa akan datang. Itu adalah nilai instrumental. Okay, ingat eh. Ini boleh salin. Okay, nilai instrumental ni adalah satu nilai yang mana kita boleh terima ataupun kita tolak sebagai satu alat untuk nak mencapai matlamat. Okay. Jadi yang berlawan dengan nilai instrumental ni adalah nilai intrinsik. Okay. Jadi intrinsik ni dia adalah satu nilai yang mana kita boleh terima nilai tersebut ataupun kita tolak nilai tersebut kerana sesuatu
baik buruk dia, dia tidak mengambil kira kepada kesan yang berlaku. Ha. Okey, contohnya contohnya kita tengok kat sini. Dekat sini adalah keluarga yang bahagia. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini misalkan kata contohlah Ahmad dan juga Aminah, dia amat menghormati dan mentaati ibu bapa mereka. Jadi sebenarnya Ahmad dan Aminah ni dia menghormati dan mentaati ibu bapa mereka, itu adalah dia tidak bergantung kepada apa-apa alat untuk nak mencapai matlamat tersebutlah, dan dia tidak mengambil kira kepada kesan dia. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok sebenarnya kasih sayang ni dia tidak bergantung kepada sesuatu yang lain. Ha, macam macam contoh kalau macam tadi apa kempen kita semula. Okay, kita buat kempen kita semula ni, kita menggunakan alat kempen kita semula tu untuk nak mencapai sesuatu perkara. Ha, okay, baik. Contoh yang lain kita, kalau kita tengok kat sini hukuman gantung. Okay, dia adalah kita kata dia adalah satu nilai yang kita dia adalah satu nilai yang kita tolak lah. Sebab apa? Sebab dia kita contohnya orang yang kena hukuman gantung ni dia tidak mengambil kira kepada kesan yang berlaku tersebut lah. Faham? Faham kan setakat ni? Faham. Ha? Tak faham? Faham. Okey. Kata kunci dia macam ni. Instrumental ni satu nilai ni kita terima ataupun nilai tersebut kita tolak sebagai satu alat untuk kita nak mencapai kepada matlamat. Okey. Tapi kalau nilai intrinsik ni pula satu nilai ni kita terima ataupun kita tolak kerana baik buruk dia tanpa mengambil kira kesan. Contohnya macam hukuman gantung ni. Okey. Orang yang kena hukuman gantung sampai mati, okey. Jadi disebabkan oleh mengambil dadah. Okey. Jadi hakim tersebut dia jatuhkan hukuman bukanlah disebabkan matlamat dia, tetapi memang dia punya kewajipan dia untuk nak membasmi kegiatan pengedaran dadah tu. Ha. Okey. Itu beza antara dua tu. Ha. Okey. Baik, seterusnya saya akan pergi kepada nilai yang seterusnya. Okey, baik. Jadi untuk nilai yang berikutnya ni berkaitan dengan pandangan. Okey, baik. Yang pertama kita akan tengok adalah nilai subjektif. Okey, nilai subjektif ni adalah nilai yang ketiga lah. Okay. Tapi kalau yang dari segi pandangan ni, dia yang pertama lah. Okey, baik. Jadi nilai subjektif ni, dia adalah satu nilai yang mana kita terima ataupun kita tolak mengikut kepada pandangan seseorang individu. Maksudnya sesuatu perkara tersebut kita terima ataupun kita tolak berdasarkan kepada pandangan individu. Yalah. Okey. Contohnya macam mana? Okay. Contohnya kita tengok dekat sini. Ni ada satu gambar Facebook eh. Okey, baik. Jadi okey, saya bagi satu contoh. Okey. Misal kata Pak Abu dia menyatakan bahawa semua maklumat yang ada dekat dalam Facebook ni kita tidak boleh terima sebagai satu sumber rujukan. Ha, baik. Itu adalah contohlah nilai subjektif. Okay, sebab apa? Sebab jadi ada macam mana cakap sesuatu perkara tersebut dia ada kita terima ataupun kita tolak ikut kepada pandangan individu ataupun seseorang. Ha. Jadi misal kata contoh macam Facebook kan. Okay, mungkin pada pandangan Pak Abu, Facebook ni adalah satu benda yang kita tak boleh terima. Ha. Sebab mungkin boleh apa ada penyebaran berita palsu ke macam mana. Tapi mungkin ada pandangan orang lain pula. Dia kata maklumat dalam Facebook ni kita boleh terima. Jadi maksudnya sekiranya sesuatu perkara tersebut dia mengikut kepada pandangan individu
maka kita boleh panggil dia sebagai satu nilai subjektif. Ha. Okey. Contoh yang lain. Okey, kita tengok macam dekat sebelah ni, dia ada satu survey. Okey. Survey kat sini dia berkaitan dengan seronok ke pergi ke PLKN. Okay. Baik, katakanlah, misal kata contoh eh, kamu ada dalam 18 orang. Contohlah dalam 20 orang. Okey. Saya ada kawan kamu pun dia buat satu soal sidik. Okey. Jadi dalam satu soal sidik tu dia tanya, okey, contohlah seronok ke pergi ke PLKN. Okey, mungkin dalam 20 orang daripada kamu, okey, dalam 10 orang kata seronok. Okey. Lagi 5 orang kata tak pasti. Lagi 5 orang kata tak seronok. Okey, baik. Jadi sebenarnya itu adalah satu contoh nilai subjektif sebab dia berdasarkan kepada pandangan seseorang individu. Ha. Maksudnya kita seronok ke tak seronok tu, dia ada, maksudnya seronok tu maksudnya bila kita kata seronok, dia adalah satu nilai yang kita terimalah. Bila kita kata tak seronok, maksudnya nilai tersebut kita tolak. Ha, dia adalah berdasarkan kepada pandangan individu tersebut. Ha. Okay, contoh yang seterusnya. Okay. Pernah dengar tak dulu ada satu kes, berkaitan dengan hukuman rotan ke atas murid di khalayak ramai. Ha, okay. Baik, jadi sebenarnya kes tersebut dia sangat ramailah orang yang membincangkan tentang isu tersebut. Ha, okay. Jadi berkaitan dengan isu kes rotan, hukuman rotan murid ni, okay, ada pihak yang mencadangkan supaya hukuman rotan di khalayak ramai ni dikuatkuasakan kembali untuk memberi satu pengajaran kepada murid tersebutlah. Okay. Tapi ada juga pihak yang tak bersetuju dan mereka ni berpendapat bahawa hukuman rotan ni akan memberi satu kesan yang negatif. Contohnya macam boleh malukan pelajar tersebut dan melanggar hak asasi. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini dia ada dua pandangan yang berbeza. Satu pandangan dia anggap hukuman rotan ni sebagai satu benda yang mendidik. Tapi ada satu lagi pandangan dia kata hukuman rotan ni adalah satu tindakan yang memberi satu kesan yang negatif kepada murid. Okay. Jadi kita tengok ini adalah contoh nilai subjektif. Okay. Faham eh? Okay. Selain subjektif, kita juga ada satu lagi nilai iaitu nilai objektif. Okay. Baik. Jadi nilai objektif ni dia adalah satu nilai yang mana kita terima ataupun kita tolak mengikut kepada persetujuan semua orang ataupun majoriti orang. Okey. Maksudnya kat sini, sesuatu perkara tersebut kita terima ataupun kita tolak adalah berdasarkan kepada semua orang ataupun majoriti orang. Okey, contohnya macam mana? Okey, kita tengok satu gambar dekat sini. Okey. Gambar kat sini adalah contohnya ni adalah satu gambar berkaitan dengan peperangan. Okay. Katakanlah kita buat satu apa? Survey. Ataupun kita buat satu apa, orang kata survey lah, maksudnya soal sidik. Okay, kita pun tanya, okay, contohlah dalam satu, okay, masyarakat Malaysia semua bersetuju bahawa peperangan ini adalah satu perkara yang buruk. Maksudnya situ semua rakyat Malaysia menolak kepada peperangan. Okay. Jadi maksudnya itu adalah contoh nilai objektif. Maksudnya satu perkara tu, satu nilai tersebut dia ditolak ataupun diterima berdasarkan kepada persetujuan orang ramai ataupun kebanyakan orang. Ha. Okey, baik. Faham eh? Okey, satu lagi contoh. Okey, yang tak dapat masuk kelas tu tak apa. Nanti saya akan hantar untuk rekod ni dalam Google Classroom. Okey, baik. Seterusnya kita tengok satu lagi gambar. Nampak gambar yang dekat tepi tu? Dia tulis rasuah itu haram. Nampak eh? Okey, baik. Jadi untuk dalam gambar rasuah itu haram, katakanlah kita buat satu survey. Okey, kita pun kata okey, seluruh rakyat Malaysia
menolak perbuatan rasuah. Sebab rasuah ni adalah satu perbuatan yang salah. Okey, baik. Jadi kalau kita kata seluruh rakyat Malaysia menolak satu perbuatan rasuah, jadi itu adalah satu nilai objektif. Sebab kita menolak sesuatu perkara yang mana dia nilai tersebut telah dipersetujui oleh semua orang ataupun kebanyakan orang. Faham eh? Faham. Okey, contoh nak bagi senang macam ni lah. Nak faham antara nilai objektif dengan subjektif ni. Okey. Subjektif ni macam kita jawab soalan exam lah kan. Okay, kalau kita jawab soalan peperiksaan, kalau soalan objektif yang soalan subjektif ni, dia akan ada banyak jawapan dia bukanlah satu. Faham tak? Maksudnya jawapan dia boleh pelbagai. Banyak, maksudnya jawapan dia boleh lebih daripada satu. Contohnya kalau kita, saya rasa semua pernah jawab kan soalan subjektif masa dekat sekolah dulu kan. Okay. Jadi kita tengok soalan subjektif ni jawapan dia adalah berbeza dan berbeza-beza. Tapi kalau soalan objektif ni pula, kalau kita faham soalan objektif, jawapan dia mesti satu. Okay. Antara empat pilihan jawapan, jawapan dia mesti satu. Tak boleh ada dua jawapan, tak boleh ada tiga jawapan. Itu nak bagi kamu faham lah macam mana nak bezakan antara nilai subjektif dengan objektif. Okay. Jadi ingat subjektif maksudnya sesuatu perkara tersebut kita boleh terima ataupun tolak berdasarkan kepada pandangan individu. Okay. Contoh yang lain yang tidak ada kaitan dengan dalam slide ni. Okay, saya bagi contoh. Misal kata okay, contoh kecantikan. Yang ni tak ada kena mengena dengan siapa eh. Saya nak bagi contoh, nak bagi awak faham. Okay. Katakanlah ada tiga orang kawan, iaitu Ali, Ahmad dan juga Raju. Contohnya Ali, Ahmad dan Raju. Okey, baik. Jadi antara tiga kawan ni, katakanlah Ali ni dia suka dekat seseorang ni. Okey, katakanlah Ali ni suka kepada Aminah. Okay. Ali pun kata, Aminah ni cantik lah. Dia cakap lah macam ni kan. Okey, tapi Ahmad dengan Raju kata, Aminah ni biasa je. Dia tak cantik. Manakala Ahmad ni, Ahmad dia kata Siti. Okay. Dia kata Siti ni cantik lah macam ni. Tapi yang Ali dengan Raju ni kata Siti ni biasa je bagi dia. Manakala Raju ni pula, dia kata Nurul. Okay. Nurul ni cantik. Okay. Tapi bagi Ali dengan Ahmad, Nurul ni biasa je. Jadi sebenarnya kat situ kita boleh faham bahawa subjektif ni dia adalah satu benda yang kita terima ataupun kita tolak berdasarkan kepada pandangan peribadi kita atau pandangan seseorang individu. Contoh macam kecantikan. Kecantikan ni dia adalah satu pandangan bersifat subjektif lah. Sebab mungkin ada setengah orang anggap cantik ni dia punya spesifikasi dia macam ni. Tapi ada orang dia spesifikasi dia mungkin berbeza. Okay. Kalau objektif ni maksudnya semua orang bersetuju dengan satu perkara. Contohnya macam peperangan. Peperangan ni katakanlah seluruh rakyat Malaysia bersetuju bahawa peperangan ni adalah benda yang kita patut elak. Dan dia akan mendatang satu kesan yang buruk kepada diri kita dan juga negara. Contoh. Okay. Itu adalah nilai objektif. Okay. Faham eh kat sini? Okey, baik. Okey. Seterusnya kita akan pergi tengok kepada nilai relatif. Okey. Jadi nilai relatif ni sesuatu nilai yang mana kita boleh nilai tersebut kita boleh terima ataupun kita tolak berdasarkan kepada sesuatu peraturan bagi masyarakat tersebut untuk nak mencapai matlamat masyarakat. Untuk nak mencapai matlamat mereka. Okey. Sesuatu nilai tersebut kita terima ataupun nilai tersebut ditolak oleh peraturan oleh sesuatu masyarakat untuk mencapai matlamat masyarakat tersebut. Okey. Baik. Okey.
saya bagi satu contoh lah. Kita tengok dalam gambar ni ada gambar pasangan berkahwin kan. Okay. Saya bagi satu contoh nak bagi awak faham. Katakanlah nilai relatif ni contoh dia macam ni. Dekat Amerika Syarikat ataupun saya ambil contoh okay, di Amerika Syarikat lah, New York ke California ke. Okey, baik, masyarakat dekat Amerika Syarikat mungkin dia boleh menerima satu perkara bahawa sebuah keluarga tersebut kita boleh membina tanpa adanya perkahwinan rasmi. Maksudnya kalau tak berkahwin pun kita boleh kita boleh, maksudnya boleh bina keluarga lah. Maksudnya dia boleh jadi suami isteri tanpa adanya sebarang perkahwinan rasmi. Tetapi bagi masyarakat kita ataupun masyarakat Malaysia ataupun di seluruh kebanyakan negara di Asia ni, okay. Jadi untuk kita nak membina sebuah keluarga ataupun nak bentuk sebuah keluarga ni, kita kena ada perkahwinan. Faham? Maksudnya kat sini lelaki dengan perempuan dia mesti ada berlaku upacara perkahwinan dan untuk nak sahkan dia sebagai satu pasangan suami isteri. Okay. Itu contoh masyarakat pula, nilai relatif lah. Maksudnya satu peraturan tersebut kita boleh terima ataupun ditolak oleh sesuatu masyarakat untuk nak mencapai sesuatu matlamat masyarakat. Okay, matlamat dia apa? Matlamat dia adalah nak membina sebuah keluarga. Okay, itu matlamat dia. Okay. Dan sebenarnya nilai relatif ni dia berbeza ikut kepada negara lah. Macam contoh kalau di negara barat, mereka boleh membina satu keluarga tanpa adanya perkahwinan. Macam contoh kalau kita tengok macam siapa Cristiano Ronaldo contoh, CR. CR dia tak ada upacara perkahwinan. Betul ke? Saya bagi contoh tau. Saya tak pasti betul ke tak. Okay. Maksudnya dia dia ada anak tapi dia tidak berkahwin. Tapi kalau orang di Malaysia ni, kita kalau nak bina keluarga, nak ada keluarga, mesti ada perkahwinan. Itu yang membezakan antara itu yang dimaksudkan dengan nilai relatif ni lah. Faham eh? Okey. Sekejap nak minum air sekejap. Okey, baik. Yang berlawanan dengan nilai relatif pula adalah nilai mutlak. Okey, jadi nilai mutlak ni sesuatu nilai yang kita boleh terima ataupun kita boleh tolak, tapi dia tidak terikat dengan sesuatu peraturan ataupun kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Jadi maksudnya kita boleh terima sesuatu benda ni ataupun kita tolak, tapi dia tidak ada keterikatan dengan kebiasaan bagi masyarakat ataupun peraturan bagi masyarakat. Okay. Contohnya kita tengok kat sini. Dekat sini ada satu dua gambar lah. Sebenarnya dua gambar ni membawa satu cerita yang sama lah. Okay. Jadi kita tengok dekat sini ni adalah contohnya keluarga William. Contoh William. Okay. Jadi keluarga William ni adalah satu keluarga yang sangat bahagia. Okay. Yang sebelah ni pula, okay, kita tengok contoh ni keluarga Ahmad. Keluarga Ahmad adalah satu keluarga yang bahagia. Okay. Jadi maksudnya kat sini kita nak, saya nak bagi tahu. Okay. Contohnya sebenarnya satu hidup secara berkeluarga ni adalah satu amalan kehidupan yang baik lah. Dan sebenarnya dia memberi satu gambaran yang positif kepada kita ataupun remaja pada masa kini supaya mengamalkan amalan hidup berkeluarga yang sihat. Jadi maksudnya kat sini dalam nilai hidup berkeluarga ni, semua orang bersetuju bahawa dalam hidup berkeluarga ni adalah satu kehidupan yang baik. Maksud saya, kalau kita dekat Malaysia pun, orang Malaysia setuju bahawa masyarakat Malaysia setuju bahawa hidup
kehidupan berkeluarga ni adalah satu kehidupan yang baik. Kalau kita pergi ke Zimbabwe, orang Zimbabwe pun dia setuju bahawa kehidupan berkeluarga ni adalah satu kehidupan yang baik lah. Kalau kita pergi ke Amerika Syarikat, walaupun Amerika Syarikat tu adalah negara yang kita kata dia negara free country, dia negara yang mengamalkan bebas semua kan. Tapi mereka, rakyat mereka bersetuju juga kalau ada satu kehidupan berkeluarga ni adalah satu kehidupan yang baik. Jadi maksudnya nilai mutlak ni adalah satu nilai yang tidak terikat dengan satu kebiasaan dalam sesebuah masyarakat. Okey, contoh yang lain, contoh yang kedua. Yang ni tak ada dekat dalam dalam slide tak ada. Ni contoh dia. Okey, misal kata okey, satu perbuatan membunuh tanpa sebab. Okey, baik. Kita anggap kalau orang ni membunuh tanpa sebab, dia adalah satu perbuatan yang tidak bermoral dan dia melanggar satu hukum kemanusiaan lah. Okay. Dan sebenarnya kalau kita membunuh tanpa sebab ni, kita boleh dikenakan hukuman mati kepada pesalah tersebut lah. Okey. Baik. Jadi hukuman tersebut dianggap sebagai satu nilai yang mutlak. Sebab semua orang bersetuju. Okay, kita pergi dekat Malaysia. Orang Malaysia setuju kalau ada orang yang membunuh tanpa sebab ni ada satu perbuatan yang salah. Okay. Kita pergi dekat negara Thailand. Negara Thailand pun setuju kalau ada satu perbuatan membunuh tanpa sebab ni adalah satu perbuatan yang salah. Kita pergi ke negara Perancis. Okay, Perancis pun setuju juga kalau membunuh tanpa sebab ni ada satu perbuatan yang salah. Jadi nilai mutlak ni adalah satu nilai yang mana dia tidak terikat dengan kebiasaan bagi sesebuah masyarakat. Maksudnya kita boleh terima satu nilai tersebut ataupun kita tolak tanpa ada keterikatan dengan kebiasaan ataupun peraturan dalam masyarakat. Kalau macam contoh tadi nilai relatif, okay. Dia ada satu nilai tersebut kita boleh terima atau tolak berdasarkan kepada peraturan bagi masyarakat. Macam peraturan dalam masyarakat di kebanyakan negara Asia ataupun peraturan dalam agama kita, kalau nak berkahwin mesti ada, kalau nak hidup berkeluarga mestilah berkahwin. Itu benda yang kita boleh terimalah. Dan kita tak boleh terima bahawa kalau tidak ada perkahwinan, kalau keluarga itu didirikan tanpa perkahwinan. Maksudnya kita menolak nilai tersebut. Jadi itu adalah satu nilai relatif. Okey, baik. Kelas ada apa-apa soalan ke? Faham ke? Kalau tak faham, bagi tahu. Saya akan ulang balik. Saya tak berapa faham yang nilai intrinsic. Intrinsic. Oh, intrinsic ke? Okey, baik. Kita pergi dekat tadi. Intrinsic. Okey, baik. Sebenarnya nilai intrinsic ni, dia berpasangan dengan nilai instrumental. Okey, baik. Kalau nilai intrinsik ni, dia adalah sesuatu nilai. Nilai tersebut kita terima ataupun kita tolak. Tanpa kita mengambil kira kepada kesan dia. Okay. Contohnya macam dalam satu keluarga. Okay. Katakanlah macam kamu kamu menghormati ibu bapa kamu ataupun mentaati ibu bapa kamu disebabkan memang maksudnya benda tu membuat kamu buat benda tu, macam kita hormat kepada ibu bapa kita tidak ambil kira kepada kesan dia. Kita hormat dia adalah sebabkan memang kita nak hormat kepada dia. Dia tidak ambil kira kepada, maksudnya nilai tersebut, nilai baik ataupun buruk, dia tidak kita tak ambil kira kepada kesan ni. Tapi kalau instrumental ni, satu nilai ni kita terima ataupun nilai tersebut kita tolak disebabkan untuk nak mencapai matlamat. Tu yang membezakan antara instrumental dengan intrinsic. Kalau instrumental ni dia kita nak
nilai tersebut kita terima atau tolak untuk sebagai satu alat untuk kita nak capai matlamat. Tapi kalau intrinsik ni, satu nilai ni kita terima ataupun kita tolak tanpa kita ambil kira kepada kesan. Contohnya kalau nilai kita terima, contohnya macam menghormati kepada ibu bapa. Benda tu dia tidak ada ke kita hormat ibu bapa kita disebabkan kita nak sesuatu kesan? Tak ada kan? Macam contohnya macam kasih sayang seorang ibu kepada anak dia. Jadi sebenarnya kasih sayang seorang ibu kepada anak dia ni, dia adalah satu benda yang semula jadi. Dan bukanlah sebab kepada kesan. Maksud saya sebab kepada kesan ni, bukanlah ibu tersebut dia mengharapkan kepada balasan anak dia. Okay, faham eh? Okay, contoh yang lain macam saya cakap tadi, contohnya macam hukuman gantung ni kan, tengok dalam gambar ni. Okay. Jadi katakanlah ada seorang hakim ni, dia menjatuhkan satu hukuman gantung sampai mati kepada seorang penagih dadah disebabkan oleh kewajipan dan undang-undang. Dia bukanlah disebabkan oleh keinginan dia. Faham eh kat sini? Faham. Jadi kalau kita nak faham macam ni lah, kalau instrumental ni, dia kita terima satu perkara ni ataupun kita tolak disebabkan kita menggunakan sesuatu alat. Kalau misal kata contoh kita tak gunakan satu alat, itu adalah nilai intrinsik. Macam kalau instrumental ni, kita ingat instrumental adalah alat. Instrumental alat. Okay. Macam contoh kalau kita mengebom, bukan kita lah, Amerika Syarikat dia pergi bom negara Jepun dekat Hiroshima dan Nagasaki ni, adalah tujuan dia adalah untuk nak menamatkan Perang Dunia Kedua. Jadi sebenarnya bom tu, bom yang telah ataupun perbuatan mengebom tu, itu adalah sebagai satu alat untuk dia nak mencapai matlamat dia. Okey, matlamat dia apa? Nak menamatkan Perang Dunia yang Kedua. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Ada siapa-siapa lagi yang nak tanya? Adakah lagi yang tak faham? Saya boleh ulang balik. Okey. Jadi semua fahamlah kan? Okey, kalau faham saya nak tanya soalan lah. Sebab saya nak tahu sejauh mana awak faham berkaitan dengan 6 nilai ni. Sebab dia sebenarnya untuk dalam subjek etika dan moral ni memang dia kita kena faham lah. Kita kalau boleh kita janganlah hafal semata-mata hafal, sebab kadang-kadang kalau ada orang dia hafal tapi dia tak faham, tak bolehlah juga. Jadi sebenarnya kalau kita belajar sesuatu ni memang kita kena faham. Okay, baik. Jadi saya nak tanya kepada Syafiqah Irdina. Ada Syafiqah Irdina? Adakah Syafiqah Irdina? Tak ada Syafiqah Irdina. Okey, tak apa. Saya nak tanya kepada Syazwani Rosli. Ada Syazwani? Okey, baik Syazwani. Saya nak tanya kamu lah. Apa yang Syazwani faham berkaitan dengan nilai instrumental ni? Tak apa, tak ikut dalam slide pun tak apa, sebab saya nak tahu kefahaman awak. Sebab kadang-kadang kalau kita faham ni mungkin ada tak sama dengan slide. Okey, apa yang Syazwani faham berkaitan dengan nilai instrumental ni?
Okay, Syazwani. Siapa Syazwani faham berkaitan dengan nilai instrumental ni? Tak apa, bagi tahu je. Salah tak apa sebab kamu dalam proses belajar. Jadi sebenarnya kalau misalnya kata contoh, kalau salah sebab belajar, jadi saya tak marah. Ke Syazwani dah terkeluar? Okay, tak apa. Izzati Husna. Ada Izzati Husna? Yes, sir. Okey, apa yang Izzati faham berkaitan dengan nilai instrumental ni? Nilai instrumental ni, dia nilai yang diterima atau ditolak sebagai alat mencapai sesuatu alamat. Contoh, kita nak buat gotong royong tu sebab kita nak bersihkan satu taman. Itu kot alat, amat-amat dia untuk membersihkan, untuk tujuan buat gotong royong tu. Okey, baik. Terima kasih Izzati Husna. Okey, baik. Betul. Jadi, satu nilai ni kita terima ataupun kita tolak sebagai satu alat untuk nak mencapai matlamat dia. Okay. Matlamat macam tadi Izzati bagi adalah kita nak menceriakan taman. Okay. Jadi kita pun buat aktiviti gotong royong. Okay. Aktiviti gotong royong tu adalah satu alat yang kita terima. Okay, baik. Terima kasih. Okay. Seterusnya saya nak tanya kepada Zulfa Afika. Ada Zulfa? Ada, sir. Okay. Baik. Apa yang Zulfa faham berkaitan dengan nilai intrinsik ni? Nilai intrinsik ni nilai hak kita boleh terima atau ditolak sebab baik atau buruk tanpa mengira kesan. Okey, baik. Terima kasih. Jadi satu nilai ni kita boleh terima ataupun tolak disebabkan benda tu baik ataupun buruk, tapi kita tak ambil kira pun kesan dia. Okey, baik. Seterusnya saya nak tanya kepada Daniel Hakim. Ada Daniel Hakim? Ada. Okey, baik. Daniel Hakim, apa yang Daniel faham berkaitan dengan nilai subjektif? Kualiti yang diterima atau tolak oleh seseorang untuk memberi pandangan. Okey, baik. Terima kasih. Cuma nak betulkan sikit lah. Sebenarnya yang dalam slide tu dia bukan kualiti sebenarnya. Sebenarnya nilai. Tapi nilai dengan kualiti ni lebih kurang kan? Okey. Dia betul lah. Jadi nilai tersebut kita terima ataupun tolak disebabkan oleh pandangan daripada individu tersebut. Okey, baik. Terima kasih. Okey, seterusnya saya nak tanya kepada siapa lagi? Saya nak tanya Umi Najihah tak ada? Okey, saya nak tanya Muhammad Ikhwan. Ada Muhammad Ikhwan? Ada. Okey, soalan saya, apa yang Muhammad Ikhwan faham berkaitan dengan nilai objektif? Nilai objektif adalah apa pandangan yang dan diterima oleh kebanyakan orang. Okey, baik, betul. So, jadi dia nilai yang baik ataupun nilai yang buruk yang mana kita terima ataupun tolak berdasarkan kepada pandangan semua orang. Okey, baik, terima kasih. Okey. Seterusnya saya nak tanya kepada Nur Jiha Tihani. Ada Nur Jiha? Ya, sir, ada. Okey, baik. Apa yang Nur Jiha faham berkaitan dengan nilai relatif ni? Nilai diterima atau ditolak daripada peraturan masyarakat untuk mencapai matlamat. Okey, maksudnya kita tolak ataupun terima disebabkan adanya satu peraturan dalam masyarakat itulah. Terima kasih. Okey, seterusnya saya nak tanya kepada DPP dua orang je. Okey, tak apa. Saya nak tanya kepada Daniel Hakim. Ada Daniel Hakim? Ada. Ke Daniel Hakim dah ni dah? Okey, tak apalah. Saya nak tanya kepada Faris Daniel. Okey, Faris Daniel. Apa yang Faris Daniel faham berkaitan dengan nilai mutlak ni? Ada Faris Daniel? Okey,
Okey. Baik, Alia Nazirah dia. Alia Nazirah pun dah terkeluar. Okey, tak apa. Siapa lagi kat sini ada? Okey, Nurhana ada, Nurhana? Ada. Okey, baik. Apa yang Nurhana faham berkaitan dengan nilai mutlak ni? Nilai mutlak ni satu nilai yang kebaikan yang tidak terikat pada satu benda yang diterima umum dan telah diuji sebagai sesuatu tu baik ataupun buruk lah pandangan dia semua masyarakat. Jadi maksudnya dia tidak terikat kepada kebiasaan masyarakat lah. Ha, baik. Okey, terima kasih. Okey. Okey, baik. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dalam kehidupan kita ni memang dia satu, kita boleh ibaratkan dengan dia macam kita main game lah. Ha. Maksudnya, saya rasa mungkin kebanyakan semua orang pernah main game. Tak kira lah game apa pun. Okay. Bila kita main game ni, dia bila mula-mula kita main ni memang mudah. Tapi bila dah apa, kita makin lama, makin lama, level tersebut dia memang makin susah lah. Sama juga macam apa dalam kehidupan kita. Okay, mula-mula masa kita apa dalam bayi, masa apa kecil-kecil, kehidupan kita kita rasa macam senang je. Tapi bila kita dah meningkat jadi dewasa, jadi dia makin lama makin susah. Okay. Jadi untuk nak kita nak berjaya dalam main game, kita kena ada usaha lah. Kalau macam kata kalau kita ni rajin dalam main game, contoh kita rajin dalam main game, maksudnya kita dapatlah, maksudnya kita rajin usaha, kita dapatlah macam bonus ke apa. Okay. Tapi kalau kita give up ataupun kita menyerah, kalah, jadi kita pun kalah dalam game. Samalah juga dalam kehidupan kita. Okay. Kalau dalam kehidupan kita ni memang betul, memang akan ada berlaku peningkatan lah. Jadi maksudnya masa kita budak dengan bila kita dah meningkat dewasa nanti dah tak sama dah. Okay, kita kena usaha, kita kena rajin. Okay. Kalau kita rajin dapatlah, kita dapat lebih. Tapi kalau macam kata kalau kita menyerahkanlah dalam kehidupan, jadi maksudnya habislah kehidupan kita. Okay, baik. Jadi untuk kita punya kelas kita cuma sampai sini sajalah. Okey, baik. Yang seterusnya saya nak tanya, kita akan pergi kepada tugasan kumpulan. Okey, tugasan kumpulan ni dah ada ke senarai ahli dia? Boleh tak nanti kalau saya nak dapatkan ahli dalam tugasan kumpulan? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Semua dah ada ke? Ahli? Ke ada yang belum lagi? Kalau kalau boleh, nanti awak hantar apa yang senarai ahli tu berserta dengan tajuk apa yang kamu nak buat. Contohnya kalau kamu nak ambil tajuk berkaitan dengan isu lumba haram. Okey. Jadi kamu nak apa, buat satu kajian berkaitan dengan isu lumba haram. Okey, jadi ambil. Ataupun nak buat isu berkaitan dengan pengguguran kanak-kanak. Pengguguran bayi. Ataupun mungkin nak ambil isu berkaitan dengan isu moral. Okey, pencemaran alam sekitar, pencemaran sungai. Ataupun penebangan hutan. Contoh. So, boleh ambil apa-apa isu. Okey, lepas tu saya mahu kalau boleh ni sebagai satu tugasan lah. Nanti kamu bincang dalam satu kumpulan, tak kisahlah dalam 4 ke 6 orang untuk yang tugasan kumpulan. Okay, kamu bincang kamu nak buat isu berkaitan dengan apa. Lepas tu perkara yang penting saya nak kamu setiap kumpulan tu mesti bagi 3 objektif bagi dia punya kajian dia. Boleh? Tak lebih dan tak kurang. Maksudnya memang kena 3 objektif. Faham?
Okey. Maksud saya macam ni. Kita pergi tengok dekat dalam tugasan individu eh. Sekejap. Okey. Jadi panduan dia ada dekat sini. Boleh tengok. Sekejap. Okey. Ini tugasan individu, tugasan kumpulan. Okey, baik. Jadi ni saya dah bagilah macam mana cara nak buat. Okey. Contohlah kamu nak ambil satu isu. Contohnya isu pemandu mabuk contoh. Okey, isu pemandu mabuk. Okey. Jadi kamu kena nyatakan apa tiga objektif kajian kamu. Okey. Objektif kajian ni macam ni. Dalam objektif kajian ni contoh apa yang kamu nak kaji. Maksudnya dekat sinilah nanti kamu akan letak dalam dapatan kajian. Jadi dapatan kajian ni dia akan ikut kepada objektif kajian. Okey, contoh ya. Membuat kamu buat tentang pemandu mabuk. Mungkin dalam objektif kamu ada tiga. Okey, yang pertama mungkin objektif kamu adalah untuk mengetahui isu-isu berkaitan dengan pemandu mabuk. Contoh. Okey, ataupun objektif seterusnya objektif kamu yang kedua mungkin objektif kenapa kamu buat kajian adalah kamu nak mengenal pasti faktor-faktor berlakunya apa pemandu mabuk ni contohnya macam tu. Okey, ataupun yang ketiga nak mengetahui langkah-langkah yang kita boleh buat untuk mengatasi isu pemandu mabuk. Ataupun yang boleh juga objektif apa mengetahui kesan-kesan sekiranya pemandu mabuk ni kita tidak atasilah. Maksudnya impak dia apa. Contoh. So maksudnya dekat objektif ni mesti ada tiga lah. Okay. Okay. Jadi untuk nak tulis objektif ni dia mesti ada satu perkataan dekat depan dia. Contohnya macam mengetahui, mengenal pasti, mengkaji, apa? Menghuraikan. Maksudnya benda-benda yang berkaitan lah. Okay. Lepas tu barulah kamu letak kat situ. Contohnya kamu nak apa? Mengkaji isu. Ataupun nak mengetahui faktor-faktor. Ataupun nak mengkaji kesan-kesan. Macam tu eh. So untuk dalam objektif kajian ni sebenarnya tak perlulah nak tulis panjang-panjang. Sebab yang panjang-panjang tu nanti kamu akan tulis dekat dalam dapatan kajian dan perbincangan ni. Jadi misal kata contohlah kamu buat satu kajian, kumpulan kamu buat satu kajian berkaitan dengan bunuh diri. Okey, kamu ada tiga objektif kajian. Pertama mungkin mengetahui isu-isu berkaitan dengan bunuh diri. Kedua, mengenal pasti faktor-faktor berlakunya bunuh diri. Ketiga, mungkin untuk mengkaji langkah-langkah untuk mengatasi isu bunuh diri contoh. Okey, jadi dekat dalam dapatan kajian tu mungkin kamu boleh tulis 20 dapatan kajian ataupun satu lagi kamu juga boleh juga buat 20 ni kamu tulis okey isu-isu bunuh diri contoh. Jadi itu adalah dapatan kajian kamu lah isu-isu berkaitan bunuh diri. Okey, ataupun boleh juga faktor. So maksudnya dalam dapatan kajian ni boleh tulis 20 contohnya isu ataupun lepas tu lepas dah habis isu kamu buat 3.0 cerita tentang faktor-faktor berlakunya bunuh diri. Okey. Lepas tu 4.0 mungkin kesan-kesan daripada bunuh diri ni. Okey. Lepas tu mungkin lepas pada habis kesan tu barulah penutup. Penutup dia mungkin 50. Okey, penutup. Okey. Lepas tu 60 rujukan dan lampiran. Macam tu. Faham eh? Kat sini untuk tugasan kumpulan. Okey, baik. Jadi untuk sebenarnya dalam masa yang berbaki ni, jadi apa yang saya mahu adalah untuk kamu bagi senarai nama lah. Kalau misal kata dah ada, boleh bagi.
Untuk yang belum ada ahli kumpulan lagi, nanti saya tengok dulu yang mana ada kekosongan. Kalau saya akan masuklah mana secara rawak. Okay. Lepas tu dalam masa ni, kalau boleh saya nak kamu semua bincanglah berkaitan dengan objektif kajian dulu. Okey, jadi sebenarnya saya ada bagi contoh kat sini macam mana nak buat. Tapi kalau boleh jangan ikut semualah sebab yang ni dia berbeza. Yang ni tidak ada kaitan dengan tak ada kaitan dengan isu-isu moral ni. Sebab yang saya bagi contoh ni, ni adalah contoh berkaitan dengan ni berkaitan dengan sejarah lah, sebenarnya tak ada kaitan pun. Tapi format dia kamu boleh ambil. Tapi tak perlulah kamu nak tulis panjang sebab kamu ni dalam peringkat diploma. Jadi sebenarnya tak perlulah nak tulis panjang. Tapi kalau nak tulis panjang pun tak ada masalah. Cuma kalau macam objektif ni tak perlu. Sekejap eh. Okay, kita tengok objektif dia. Okay, objektif ni kalau boleh tak perlu nak ikut macam ni. Tapi format dia lebih macam ni lah. Maksudnya objektif kamu cuma ringkaskan je. Faham eh? Okey, ada apa-apa soalan tak? Tak ada soalan ke? Cuba tanya. Sebab ataupun kalau tajuk untuk yang kerja berkumpulan ni boleh pakai tajuk apa-apa je lah. Yang berkenaan dengan apa eh? Isu semasa macam tu. Isu lebih kurang macam isu semasa. Dan dia ada kaitan dengan isu-isu moral. Contohnya macam isu apa? Bunuh diri. Isu. Oh, dia nak moral lah. Yalah. Macam contoh pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar pun dia ada kaitan dengan isu moral. Ataupun isu penyalahgunaan dadah, isu pelacuran, isu maklumat palsu. Macam apa, kan kita tahu dekat macam pada waktu sekarang ni kan, zaman sekarang ni adalah zaman yang mana kita memang bebas dari segi internet. Okay. Jadi sebenarnya dalam penyebaran ataupun kemudahan internet ni, dia ada satu isu, dia adalah isu berkaitan dengan maklumat palsu ni. Jadi maklumat palsu ni contohnya macam faham kan, macam maklumat palsu ataupun mungkin boleh juga penyebaran maklumat macam contoh ada orang sebarkan maklumat berkaitan dengan apa, bank, akaun bank lah, ada orang curi maklumat daripada data ni lah, contohnya macam tu lah. Jadi sebenarnya boleh apa-apa sebarang isu yang kamu nak buat. Sebenarnya dia bebas je, cuma yang penting kamu kena ikut pada format yang telah saya bagi itulah. Okey, baik-baik. Okey, terima kasih, sir. Baik. Jadi sebenarnya dalam masa yang ada ni, nanti kamu boleh bincanglah sama-sama kamu. Okey, jadi kalau tidak ada apa-apa, kita boleh tamatkan kita punya sesi kelas online ni. Okay, nanti saya nak kamu bincang dalam kumpulan dan boleh bagilah nama ahli kumpulan tu. Sebab saya, kalau boleh nama ahli kumpulan tu bagi nama penuh sebab saya nak rekod. Saya nak simpan untuk tujuan rekod lah. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita boleh surai sekarang. Okay, terima kasih ya. Terima kasih, sir. Terima kasih. Baik, terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir.